Halo teman, selamat datang lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan review ini hero-hero ini ya, hero lama dengan hero baru. Terutama ini Mina. Nah, ini Mina sudah ada EW kan ternyata. Saya lihat dulu. Kayaknya belum dapat ini, belum dapat apa ini. Belum cukup ini Awaken Essence. Mana ya? Nah ini. Awakening Essence. Nah, ini baru 88. Jadi saya belum cukup. Jadi saya cuma review hero lama ini. Nah, ini Mina. Nanti saya coba lawan di pertengahan video ini. Nah ini Freya. Nah, Freya ini cocok untuk boss Daneon. Terus nah ini Claude sudah tidak terpanggil sekarang. Dan Haspiel juga sudah jarang yang pakai. Jadi di sini hampir semua ya, cuma ini Freya sering dipakai di boss Daneon. Dan terus nah ini ada siapa ini? Ini ada hero baru Aurelia. Dia tipe ini, tipe hybrid. Nah, ini saya belum coba, jadi saya mau coba gacha sekarang. Nah, dia sepertinya tipe air dan kuat terhadap elemen api. Karena dia ini apa ini? Nah, ini ada ini ya. Ada penjelasan dia bisa apa ini? Rekomen elemen. Jadi kayaknya itu kayaknya ya, saya belum baca. Kayaknya bisa meningkatkan attack damage ke elemen lain. Terus nah ini offense kurang terpakai. Esna juga tidak terlalu terpakai, kita juga tidak awaken. Tarin ya, jadi hero-hero bekas ini yang keluar sekarang padahal sudah update 2.9. Oke, jadi saya mau dapat ini Aurelia karena semua hero itu saya sudah dapat. Jadi ini hero baru yang saya belum coba dapat. Oke, butuh 200, butuh 2000 ya kalau mau pasti. Oke, coba. Oh, langsung, semoga langsung dulu. Jadi cuma harus 200 diamond. Oke, langsung dapat Aurelia. Aurelia adalah seorang wanita misterius berumur 22 tahun dari Mermaid Trip. Bersuara indah, seorang kakak dari Nadia dan adik dari Orca. Ia selalu tersenyum ramah dan sangat perhatian. Aurelia sering mengomelai Naya ini siapa ya? Ya, nanti coba saya cari-cari. Karena khawatir pada adiknya. Namun Naya kadang merasa kesal saat Aurelia mengomel meski ia menyayangi kakaknya. Sebagian besar duyung pandai bernyanyi, tetapi Aurelia termasuk yang buta nada. Ia sepertinya sadar jika tidak bisa bernyanyi. Oke, coba. Oke. Oke, mujur ya, 200 diamond sedapa langsung. Nah ini tersisa 2 kali lagi untuk Awakening Essence. Nah, untuk sementara saya belum terlalu butuh karena sejak ada Ferdani itu kayaknya sudah jadi kuat sekali ini hero. Oke, tunggu saya jual. Xpmon saya jual. Oh, lupa. Mestinya kasih tingkat dulu ini. Apa ini? Siapa itu tadi? Aurelia ya. Mestinya saya kasih tingkat baru saya jual ini Xpmon. Oke, mana ini? Aurelia. Oke, skill 1 memberikan penetration damage setara 100% attack ke satu musuh. Memberikan efek recommended element. Nah, ini kayaknya recommended kalau kita serang musuh ya. Kita serang musuh nanti kena recommended. Kalau saya tangkap itu nanti ini ya. Nanti kalau ada elemen yang apa itu? Misalnya elemen api ke elemen wind, kalau kena ini recommended kayaknya jadi lebih kuat lagi kayaknya. Nanti coba saja. Memberikan strike preparation ya, mirip Ferdandi. Memberikan multi strike chance meningkat 30% selama 1 tur. Memberikan multi strike juga selama 2 tur jika target tipe water. Oke. Jadi dia tipe water, bisa lawan tipe water juga.
memberikan penetration damage setara 180%. Attack ke satu musuh dan kedua sisinya memberikan tambahan damage, mengabaikan defense setara 80% attack jika target tipe fire. Oke, okay. Ini cocok lawan tipe api, cuma nanti lihat ya, nanti lihat kalau imba tidak. Biasa cuma habis di DP efek, tapi tidak jago ya, jarang terpakai. Rupa itu Oven Beats, apalagi kalau sudah ada Awaken itu sudah susah sekali terpakai. Nah ini Awaken Mina, dijamin counter attack. Nah ini skillnya sama, cuma kalau Awakening kan ada skill Awaken. Nah ini yang dicari, dijamin counter attack dan multi strike jika memiliki Foxfire Glove. Damage diterima berkurang 50% dan 90% kesempatan tidak terkena abnormal status. Oke, dijamin critical strike dan multi strike saat menyerang musuh yang terkena abnormal status dan 90% kesempatan mendapat 3 Foxfire Glove. Oke, ya nanti saya coba langsung melawan. Nah ini ada apa ini? Event lagi, event Valentine Board. Seperti biasa, kerjain itu advent nanti dapat ini dado. Ya sudah biasa. Valentine Day event shop. Oke, ini apa lagi? Oke, ini juga ya jadi ada dua event ya ditumpuk. Ya intinya cukup susah dapat ini. Protect bell card, oke. Okay. Oh sudah habis. Selama habis ternyata. Awakening mission, Mina. Nah ini dapat bonus juga. Tidak terlalu perlu. Update perayaan 7 hari. Oke okay, sudah. Jadi cuma dua ini ya, Valentine board dan Valentine Day event shop. Nah ini saya tidak terlalu berharap. Biasanya paling dapat ini satu saja, ini 4 bintang SSR hero versi 2.8, terus sisanya kalau ada sisa ya Awakening Essence. Cuma sekarang saya sudah tidak terlalu sering main, tidak fokus, cuma oke lah main santai. Apalagi kalau ada event SSR biasa saya ikut. Oke, dan saya akan langsung coba. Oh tunggu, ada war. Nah kebetulan ada war ini, jadi kami dapat lawan apa ini. Oh nyasal tadi kita lihat gampang nih lawan. Oh itu sudah. Oke ini saja. Ferdandi, terus ada ini. Siapa ini? Morrigan. Morrigan kena ini ya, kena apa ini? Kena nerf. Nah ini Ferdandi, terus siapa lagi? Ini dia Elizabeth. Nah ada Ferdandi, ada Elizabeth. Kemungkinan besar pasti langsung mati itu musuh. Terus oke, Jendi ini ya. Bisa pakai Rebecca saja pengganti Jendi. Oke. Ini karena ada Tyrion, jadi awal-awal mungkin Ferdandi belum bisa attack. Oke, nah ini Ferdandi duluan. Nah ini 3 tur. 3 tur tidak bisa apa-apa. Cuma tenang saja karena ada ini ya, ada siapa namanya ini? Si Elektra. Oke, ini saya dapat kesempatan. Apa ini? Oke, saya satu tur dulu ke sini Rebecca. Saya langsung aja. Oke, tidak mati. Aduh, tidak dapat bintang 3. Oke, sekarang giliran ini. Kita pergi giliran Ferdandi. Wets, alam tidak mati lagi. Kacau ini. Oke,
awas sekali ini. Selamanya mantap. Siapkan kasih bagi Karen atau kasih hilang efek. Dia punya efek itu bagian kasih hidup orang atau kasih hidup hero. Oke, dia mati. Oke, sekarang giliran si Rebel Cadets. Ya, efek tidak aktif ya. Oke, tidak ada efek anti death yang aktif ini. Lawan Guild Korea. Nah. Oke, berarti tujuan saya sekarang tinggal tes ini Mina dengan siapa itu? Aurelia, jago atau tidak? Mana ini? Harus tes lawan ya, biasa tes lawan di arena atau pakai sendiri. Cuma karena saya masih book build itu Aurelia ya, nanti video berikut mungkin. Jadi ya nanti kita post. Oke, cuma lawan chain. Oke. Nah, jadi kalian lihat juga kalau jarang dipakai di arena itu biasa tidak terlalu imbang. Tidak terlalu hebat ya, paling awal-awal saja. Merede areba. Jokyo shiro. Bisa tetap pakai chain. Sekali ini. Oke, bertahan semua. Mundur. Oh, 6. Nah, berarti abis ini kita coba lihat dulu teman-teman, teman-teman mana yang pakai Aurelia atau Mina. Tapi sepertinya ada yang pakai. Oh, lagi.
Oke, sekarang kita lihat ranking 1. Nah, ranking 1 dia tidak pakai Mina dan Aurelia. Ranking 2, nah ini dia pakai Mina ternyata. Oke, kayaknya terlalu sulit kalau saya lawan ranking 2, jadi tunggu. Oke, sampai sekarang tidak terlihat dipakai ini Aurelia. Jadi Aurelia kayaknya tidak terlalu ini ya, kalah dengan hero-hero lain. Oke, tunggu saya. Nah, ini saja. Saya coba lawan arena battle. Terus, nah ini Elektra ini di main tidak? Tunggu saya lihat dulu. Banned hero. Oke, Elektra di ban ya. Cuma karena anggap cuma coba-coba, jadi saya pakai saja ini Elektra. Oke, arena battle, jadi saya dapat keuntungan pakai Elektra. Ferdandi, Jane, terus Elizabeth, Karen dan Elektra. Oke. Nah, ini lawan saya ada Abel. Oke. Karena tidak ada Elektra, jadi turun pertama di awal-awal dia pakai Abel ya, untuk defense. Oke, jadi ini Mina ya. Jadi Mina harus hati-hati kita karena dia ada counter attack dan ada multi strike. Terus ada Foxfire Glove. Nah, Foxfire ini bisa bikin apa ini? Jika musuh terkena, oke, jadi Foxfire mendapat 3 force. Oke, intinya pokoknya kasih hebat ini Mina ya, kalau ada Foxfire Glove. Cuma oke, langsung saja praktek karena cuma teori susah. Apalagi ini Crack Chronicle curang ya. Biasa kalau kita lawan musuh itu pasti musuh jauh lebih hebat. Oke, langsung dihajar. Berlian langsung hajar. Saya defense dulu. Oke, kenapa saya selalu defense awal-awal? Karena kalau heal rugi ya, Elektron tetap nanti masih ada kesempatan satu tur. Oke. Oh, langsung. Ya, ini Mina punya defense tidak terlalu hebat. Aduh, tidak bisa nge-fight ya. Oke, tidak terlalu kuat ini Mina. Kalau damage-nya terlalu kuat. Wow. Mati kali. Oke, dia serang Jane. Jadi ada kesempatan. Oh, mati. Ya, ini curang ya. Padahal tadi mestinya pas Abel heal, kemungkinan besar Chain mestinya dapat ini ya, dapat Daryl. Tapi tidak dapat. Ya, jadi bukan tuan rumah ini. Oke, kalah. Nah, jadi coba saya bertanding lagi satu kali. Nah, ini lawan Drake dari Elite One. Oke. Nah, ini hero kayak tadi saja, formasi rupa tadi.
Ya tapi tidak terlalu ini ya Mina, tidak kelihatan dia punya spesialis. Oke, tidak ada yang mati. Ya, tidak ada yang itu ya. Tidak ada yang kena anti death. Oh, untung. Ada ini. Ada si Karen. Oke, saya incar ini Elizabeth. Elizabeth atau Mina sudah mau mati. Oke, terus saya incar Elizabeth. Oke, curang sekali. Oke, ini orang di stone. Oke, jadi ini efek skill Mina ya. Efek skill 3. Cuma tidak tahu itu karena di up skillnya karena dia musuh atau bagaimana ya, saya kurang tahu. Oke, serang ini. Oke, kalah. Ya, gitulah, tidak terlalu pengaruh kayaknya ini Mina. Jadi terserah lah ya. Kalau tadi kalian lihat cuma skill 3 tadi yang bikin stun semua. Terus cuma beda itu ya. Dia 90% multi strike dengan 90% counter attack. Cuma itu dengan apa itu? 30%. Terus 90% itu abnormal status. Ya, tidak terlalu banyak pokoknya pengaruh di battle. Apalagi dia tidak ada kayak resolve-resolve itu kayak Ferdandi atau Elizabeth ya. Atau apa itu, Karen. Karen juga susah sekali mati. Atau Elektra, nah itu yang memang kuat-kuat di arena. Oke, gagal hubungkan. Oke, kayaknya cuma itu perkembangan sampai 2,9. Tidak banyak yang berubah juga. Elizabeth, oke. Okay. Tapi dia yang banyak juga yang pakai ini Mina. Coba melihat dulu skillnya. Multi strike, abnormal status 90%. Terus damage diterima berkurang. Ya pokoknya tidak terlalu ini ya. Box fire ini untuk revive, jadi bisa dia bisa revive mungkin berkali-kali. Ya tidak terlalu, pokoknya tidak terlalu hebat-hebat lah menurut saya. Oke, terakhir ya, coba satu kali dulu di arena. Bisa revive dia. Kena status atau apa ya. Tidak ada efek. Tapi Karen tidak revive.
auto skillnya tidak ini banget. Voice. Oke, muncul ada Chen. Oke, selamat sekali ya kalau ada Chen ini. Dia bisa menghindari kematian. Bagi orang komputer biasa incar ini Chen. Jadi memang tertolong sekali kalau ada. Oke, okay, satu kali lagi. Nah, oke, okay, mirip-mirip, cuma tidak ada musuh, tidak ada Elizabeth dengan Chen. Tapi Adrian, terus Karen dengan Terlanti sama. Oke, okay, saya serang duluan, nah ini saya incar Karen. Uts, ya langsung mati, mundur. Kalau Karen mati, aman sekali, jadi aman. Dia pakai dua support. Langsung mati juga dia. Oke, Morrigan awake. Jago ini Morrigan juga. TP damage tinggi sekali. Sorry kalau pakai Death Star juga. Berguna sekali pakai Morrigan. Kidara. ひだら。ボリ。私は女性です。だからこれ以上近づかないでいて。 Oke, okay, sebelum saya tutup ini video, nah ini ada Astaroth Advent. Oke, okay, saya pakai Astaroth Advent Apocalypse. Nah ini pakai dua Morrigan saja. Ada Rebecca. Tapi dua Morrigan ya, saya lebih bagus dua Morrigan. Terus siapa ini? Elektra, Karen pasti. Dengan ini, oh, tunggu. Bidernya itu kasih siapa ini? Mana ini bidernya? Nah ini, Sylvaria. Terus, ya ini, dua Mori. Oke, dua Mori atau bisa juga satu Mori, satu ini ya, Rebecca. Lebih asik pakai dua Mori. Nah ini memang Advent paling ini ya. Dulu kalau belum ada Mori kan susah sekali lawan ini Advent. Oke, jadi intinya dari ini Advent, ini siapa ini? Dulu kalau tidak ada Mori itu yang pasti ini ya, apa namanya?
Terus revenge. Yang pasti skill Karen itu disimpan. Jadi skill terakhir Karen itu biasa dipakai pas level terakhir. Oke, jadi pertama semua defense. Jadi karena ada minimize itu, jadi kita harus defense. Oke. Oke, defense juga. Nah, ini ada status. Apa ini? Nightmares. Nah, ini merugikan sekali. Jadi kalau tiap kita diserang, kita bisa dapat status macam-macam. Jadi tadi pertama saya heal pakai Silvaria di Morrigan ini, di dua Mori dengan Elektra, karena feeling saja ya. Paling sering memang dia incar di situ. Oke. Oke, kena. Nah, ini si Karen kena apa? Defense crush. Tadi ini atau masalah. Nah, ya, oke, awal-awal kena defense crush. Pasti kasih mati cepat sebelum ini satu. Oke, dua Mori mati satu kali. Bahaya ini. Oke, cukup lama ya. Lamanya main, jadi sok kurang terbiasa. Maksudnya lebih cepat tadi dia mati. Rider bos kedua. Defense. Nah, ini defense. Bisa langsung instant kill kalau kena nightmare sih, nightmare brand di sini. Oke, saya kasih mainnya dulu ke Morrigan. Oke, itu instant death ya, auto death. Ya, menang. Nah, ini tinggal si Astaroth. Never ending nightmare boss, Astaroth. Oke, jadi ini match pertama. Menang ya, Elektra masih ada resolve juga. Oke, defense dulu, dan nah terus langsung heal. Heal tidak ya? Langsung skill level 3 karena dia bisa itu ya, bisa apa namanya itu, kalau diserang bisa tidak bisa hidup, tidak bisa revive.
anti revive nya jadi harus langsung heal terus defense. Nah, oke, tujuan berikut kasih besar Odin sakit sekali ya kalau tidak ada kita tidak heal terus kena nightmares itu nanti tiap dia hit itu bisa langsung mati. Oke, nah ini Nah, ini kalau dia sudah di bawah 60 nah itu langsung mati kalau kena naik beris itu. Oke, heal dulu. Ini defense terus. Oke, Morrigan lagi ya. Nah, ini nanti kalau di bawah 60.000 biasa dia kasih kecil minimize. Oke, ini belum di bawah 60.000. Terus berikut dia pasti kasih kecil ya, kasih minimize. Jadi siap-siap nah ini. Jadi harus defense lagi supaya jadi besar ulang. Oke, defense. Nah, dari sini awas makin hari makin kuat ya. Mas Taro defense. Kayaknya dia minimize lagi, biasa dia minimize terus. Nah, oke, tinggal satu deh. Ya pokoknya kalau di bawah 60.000 itu siap dia minimize ya. Dia minimize terus, dia buat dua kali giliran. Ini harus cepat berubah dia. Oke, kirim Belfast, kirim pertemanan atau tidak. Oke, dapat Astaros, dapat coklat, dapat dadu lagi. Oke, teman, itu dulu yang saya mau sampaikan di video. Thanks karena sudah nonton dan jangan lupa subscribe terus ini channel.